Gue Steelers Goal Fans, balik menggurki Padilla and good morning dari Solo. Hari ini of course big day, semifinal dari Indonesia Cup di mana gamenya akan super seru. Ada Pelita Jaya lawan Prawira, lo ada SM lawan Dewa United. Semoga gamenya akan ketat-ketat semua dan akan banyak highlightsnya ya, amin. Dan sekarang ini masih jam 9 pagi di kota Solo dan kita hari ini breakfastnya di depannya Monumen Pers Nasional dan kita makannya bubur ayam guys. Dari kemarin gue ngidam banget pengen bubur ayam. Dan nanti sebentar lagi kita akan jalan ke lapangan juga. Gue akan coba datang lebih awal sih karena gue masih penasaran banget untuk dapat footage pemain turun dari bus. Semoga bisa dapat ya hari ini. Semoga mereka nggak lebih cepat daripada gue sih datangnya pemainnya. Tapi once again, thank you so much though guys yang sudah selalu support channel ini. Thank you yang udah nonton vlog dari Solo sebelum ini. So really appreciate everybody and hopefully you guys gonna enjoy the content again sekarang ini. Jangan lupa untuk kasih like dan nanti juga jangan lupa untuk komen juga. So once again, thank you so much and I will see you guys on the way to the gym. Good morning, guys. Hey. Morning. Melek, right? Yes, melek, yes. Melek, yes. 10, bro. Good luck, ya. Good luck, guys. Hey. Selamat pagi. Pagi, sehat, ya. Semangat, thank semangat. You. Good luck, ya. Wah, headphones-nya kembaran kita. Headphones kita kembaran warnanya. Hey, let's go. Let's go. Good luck, you. There you go. Max. Good luck, Max. Good morning, coach. Wah, Alan. Hi, Alan. Mantap. Good luck, ya. There you go. Aduh. Aduh, aduh. Good morning, bro. Good morning, bro. This is Mangka. Let's go. Yeah. Coach, let's go. What's up, man? You gotta respond to my question. I didn't know if there was gonna be a leak, man. I didn't know. Yeah, saya 40 menit sebelum pertandingan. Dia lagi pemanasan persiapan untuk ball handlingnya sekarang ini. Ini mungkin adalah salah satu rutinnya dia sebelum main di game. Lalu juga kita bisa lihat di belakang sana ada Abraham Damar Grahita juga yang work on his ball handling as well. Jadi kalau tim-tim itu yang main game pertama, mereka bisa menggunakan lapangannya dulu sih, kayak 45 menit sebelum game. Yeah, saya hari ini sepatunya ditempelin stiker Fly High number 11. Ini merupakan dedikasi kepada Felicia Huang yang kemarin mengalami kecelakaan mobil and she passed away. Man, rest in love though untuk Felicia Huang. And this is menurut gua keren banget sih apa yang dilakukan sama Yesaya hari ini sih. Thank you.
udah tahu lampunya nih langsung. YouTuber dulu. YouTuber dulu. Mana vlognya? Yes. Congratulations. Yeah. What a game. 23 points. Yes, sir. 5 out of 6 3 point-nya jarang-jarang. Di Amerika latihan 3 point mulu tadi. Iya. Senjata rahasia kan. Senjata rahasia tiba-tiba. Karena sebenarnya enggak expect sih. Maksudnya ya udah kalau misalnya dijarakin ya udah nembak aja gitu. Bro, itu yang benar-benar gue kurangnya di situ. Dari awal gue kurangnya di situ. Pelatih-pelatih juga scouting pasti, orang pasti ngedrive nih, nggak mungkin nembak. Masih gitu, terus gue ya latihan lah di Amerika. Terus latihan nembak juga, ya deh. Mungkin ini hasil positif yang pertama sih. Yeah. You play with so much confidence, with a lot of fun. Tadi habis ngetri, ada sedikit banget. Tapi gue kira mau dikasih sedikit, apa tuh namanya? Greedy. Gak boleh sombong, ntar senang netizen lagi. Iya, gue nungguin itu. Tapi, how much fun lo bisa main untuk Coach Georgie sekarang ini, dan juga sama teman-teman Pelita Jaya lainnya? Dari yang pertama dikasih kebebasan. Kebebasan dalam artian, dulu kan gue dikasih kebebasan tapi liar kan. Cuma sekarang gue lebih kasih kebebasan, lebih santai mainnya. Ya use pick and roll something. Dia juga beri kebebasan. Dia kalau misalnya lu dapat switch and then dia switch, pick and roll switch, ya udah lu main aja. Dia kasih kebebasannya dan gue benar-benar pede buat itu. Kayak gitu sih, dikasih kebebasan dan mulailah. Ada satu sih sebenarnya momen yang gue kayak merinding gue kasih tahu. Ini gamenya buat Kelly. Iya, yeah, of course. Of course. Gue di sini tuh bukan nyari nyari apa, nyari mau enggak. Gue tahu dia, gue taunya tuh dia orang yang bener-bener fitur of woman basketball. Dia dapat punya size, gue dapat berita duka. Dan gue sebelum main gue merinding, gue bilang, "Vel, gue mungkin lu nggak tahu gue atau gue nggak tahu lu, nggak kenal dekat, but just give me strength for this match." I know, but this is apa? Lo dapat extra inspiration. Tadi gue juga bilang sama lo bahwa sebelum game gue lihat sepatu lo, tulisannya Fly High, number 11. Yeah, we lost a great soul. Rest in peace, of course, kepada Felicia. Tapi memang ini memberikan lo extra motivation dan juga inspiration inspirasi. For this match. Terus dia kayak gue lihat, man, gue harus apa namanya? Kasih motivasi lah. Mungkin salah satu itu motivasi gue buat hari ini main. And thanks a lot semuanya. And of course, hari ini kita juga harus bahas tentang lu match up sama Yuda. Wah itu. Iya, lu dijaga sama Yuda, lu juga Yuda. So how much fun is lu sama Yuda tuh bisa berkompetisi secara sehat dan juga saling mendorong push actually untuk to be better. Iya. Sebenarnya satu sih, kita dari dulu dari Indonesia, dari kampus, dari Pejurnas udah match up dulu kan. Koroki juga tahu lah. Yeah. Terus gua bikin dia lebih bagus dan dia juga bikin gua lebih bagus. Kayak gua di setiap latihan, "Oh, gua jaga Yuda, gua sini. Gua jaga Yuda." Yuda pun dia itu enggak mau kalah. Jadi sama-sama buat diri kita sendiri, dan siapa tahu nanti timnas manggil kita jadi kita udah siap buat itu. Gue suka banget sih jujur kayak ngeliat kalian saling push each other to be better. Ini benar-benar kompetisinya sehat banget. Itu gue benar-benar salut banget sama kalian semua. And tomorrow of course finals. Kemarin pengalamannya kurang sesuai plan. But bener. This time walaupun hanya pre-season, but this is bergengsi banget karena ini lokal semua. What's gonna be different buat lo di final kali ini? Lebih have fun aja sih gue. Lebih have fun aja. Yang kemarin itu belum have fun gue, benar-benar first final, tapi ya udah itu udah lewat. Ini gue belajar lebih baik lagi buat besok. Seneng banget sih ngeliat para pemain Prawira, walaupun hasilnya belum sesuai, tapi tetap dengan ramah melayani semua fansnya, foto dan juga untuk tangan. Very happy. Jauh-jauh dari bawah. Gila bajunya. Bajunya bagus banget nih. Gua hari ini nonton Yesaya nih. Keren ya. Gokil. 23 poin loh. Gua aja belum dapat tuh kaosnya. Belum dapat. Langsung check out. Satu awalnya.
kita ada sama Hardianus setelah game hari ini. Hardianus, gimana game hari ini? Game-nya cukup bagus, Satria muda wangi banget. Hari ini nembaknya bagus banget. Guard-nya, trio guard semua double digit nih. Ini menandakan apa nih? Oh, itu yang big man lagi banyak cedera, jadi yang guard yang harus kerja. Oke, ini yang sabar yang fall out ini. You know what? Tapi kalau Hardian sendiri kadang kan ada 3 guard ya. Iya, semuanya timnas. Kalau menurut Hardian sendiri kadang chemistry-nya antara 3 guard ini gimana? Kalau chemistry sih mungkin udah dibilang nggak yang terlalu gimana banget ya. Kita udah main Amerika udah setahun, main sama Widi juga di timnas kan udah bareng kan. Lagian polanya juga mirip-mirip sama Coach Milos kan. Jadi nggak yang terlalu banyak ini, jadi lebih enak sih. Tapi kalau untuk Hardi sendiri, ini memotivasi Hardi nggak sih untuk lebih baik? Pasti. Jadi persaingan di latihan lebih bagus gitu. Jadi ya lebih memacu diri sih. Nggak mau kalah sama yang muda. Nggak mau kalah sama yang muda ya. Jadi makanya poinnya banyak banget hari ini. 3 dari 3 loh. Lagi wangi doang. Ntar next game pasti yang lain yang muda. What happened? What's up? Oh, hey, look at the shirt though. Look at the shirt though. Bentar, keterangan. Thank you loh. Indonesia basketball. Thank you loh. Tunggu bentar, gue mau nanya. Tadi abis 3 point mau muter, itu udah merasa masuk bola aja. Merasa masuk loh. Abis lewat bola. Udah ngepil. Gue dari atas loh, Alvin Curry nih. 2 kali gue muter. 2 kali masuk. Tapi Hatta by the way di bawah pertama keren dong. By the way boleh dong. Shotclub juga udah habis. Kalau mau otaknya apa nih? Lu seneng yang liat fans banyak ini nungguin. Wah keren sih, keren. Udah lama vibe-nya gak begini nih. Udah beda. Ini fotografer gue banget. Fotografer nih, fotografer terkenal. Foto terus nih. Iya. Ayo mangga. Gue juga bingung, Pan. Good luck besok ya. Thank you. Berarti lu dukung mana? Ayo. First thing first, I'm so sorry bro about your team. Oke. Di PJ ada Yesaya, di SM ada Avan. Ini pertanyaan berat banget, gue tadi mau nanya Avan. Avan, gue gak punya pertanyaan, lu boleh gak nanya gue? Ternyata langsung ditanya. Gue gak punya pertanyaan. Gue bilang, tadi mau nanya sama lu, Avan, lu punya pertanyaan gak buat gue? Gitu. Ada itu. Ternyata pertanyaan itu ya? Ada. Damn. Gue akan memilih SM menang. Wah, tuh. Jarang-jarang kan? Gue akan usahain. Terwujud itu. Kalau kata time out-nya biasanya hati-hati kena jinx. Itu biasa. Oh, berarti inside lu berarti bukan bela SM, gua tahu. Enggak bela SM. Oke, okay, bro. Thank you.